daun sirih yang bertebaran di seluruh negara. Warna emerald green menambahkan kesan anggur, serta aplikasi warna gold memberikan kesan glamour pada gaun ini. Dan satu hal yang sangat unik, Indonesia banget pohon ini terbuat dari serat daun nanas atau nanas. Bisa nggak kebayang nanas jadi seperti ini ya, luar biasa. Setelah Ana sukses tahun kemarin, gaun yang dikenakan oleh Wulan Dari, Estelle Italiana, 21 Indonesia. Warna ungu beraksen biru, eksotisme Indonesia akan semakin terlihat pada saat gaun malam nanti bersatu padu dengan kulit Estelita. Jadi kita lihat saja nanti. Tapi sebenarnya pasti kelihatannya apa yang berkilau yang dipakai Estelita di tangan dan juga menghiasi wajah Estelita. Karena perhiasan kali ini dipersembahkan oleh Manjusa Nusantara. Estelita Liana, 21 Indonesia. Ana Avandi baru saja merealisasinya di 25 dengan warna yang berbeda, nuansa hitam dan pink atau merah muda yang melambangkan kewangian, membuat gaun Ana Avandi akan menjadi sorotan mata dunia. Sayang sekali Dinan Faris tidak bisa hadir hari ini. Tapi kita bisa melihat karyanya yang jelas dibuat dengan kesungguhan dan ketekunan yang luar biasa. Wah, saya selalu merinding setiap kali lihat National Costume Indonesia. Detailnya luar biasa, saya sebaiknya minggir supaya orang-orang waktu ini bilang. Lili tengah, Lili. Pindah ke tengah. Boleh di tengah sekali lagi, Lili. Masih boleh mundur di belakang ya? Oke, cukup di situ ya? Kena lampu ntar. Wow. Sambil ngambil foto Lili, katanya masih pengen banyak mobil ini fotonya. Saya sekali lagi cikal bakal bangsa yang besar. Dan sekali lagi,